بسم الله الرحمن الرحيم. تسربمسلم.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Kali ini saya tidak mereview sebuah buku ya, tapi saya akan membuat video komparasi lagi. Ini sebenarnya sudah banyak yang meminta dan sudah cukup lama, bahkan ada yang beberapa bulan yang lalu ya, yaitu komparasi atau membandingkan dua buah buku yang sama judulnya, penulisnya sama, hanya beda penerbitnya saja ya. Ini yang pertama, yang sebelah kiri dari penerbit Ummul Qura yang hitam ya, dan yang sebelah kanan itu penerbit Darul Haq. Yang pertama kita lihat dari fisiknya ya. Ini yang sebetulnya yang Ummul Qura ini lebih tebal ya, tapi kalau di kamera ini sama ya, karena bedanya hanya sedikit tipis. Kalau nggak salah di halamannya itu beda 100-an halaman, atau beda kurang lebih 50 lembar ya, lebih tebal yang Ummul Qura ini. Nah di sini, kalau penulisnya sama dan judulnya sama, itu otomatis inti dari pembahasannya itu pasti sama ya. Hanya saja kenapa yang satu lebih tebal katanya ya, yang satu lebih banyak halamannya, yang satu lagi kurang gitu ya. Itu karena ibaratnya ada dua ustadz yang menjelaskan tentang sebuah pelajaran ya. Padahal pelajarannya sama, tapi karena ustadz yang satu misalnya ingin lebih detail lagi, ingin lebih jelas lagi, jadi menjelaskannya lebih gamblang misalnya ya. Yang satu lagi misalnya merasa bahwa ini tidak perlu bertele-tele nih, ini dengan beberapa kalimat saja sudah bisa dimengerti oleh audiens atau oleh murid-muridnya. Nah dia tidak menjabarkannya secara panjang lebar gitu ya. Kurang lebihnya mungkin seperti itu saja. Kemudian dalam pemilihan kata-katanya saja. Jadi contohnya aja di sini ya. Di sini kitab aslinya namanya sama, Rahiqil Makhtum. Ini juga sama, Rahiqil Makhtum, Sirah Nabawiyah ya. Tapi di sini yang ini sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ini judulnya perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Padahal judul aslinya Sirah Nabawiyah, sama gitu ya, atau Ar-Rahiqil Makhtum, sama segitu. Tapi penerjemahannya menjadi berbeda. Padahal intinya sama. Itu kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, kalau yang di versi penerbit Ummul Qura di sini sudah ditahqiq oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kemudian disertai juga ada bonus CD ya, CD interaktif. Kemudian ada peta zaman Nabi. Ada yang nanya apakah mungkin karena yang ini lebih tebal karena ada petanya, kemudian yang ini nggak ada. Kalau nggak salah di sini juga ada, tapi mungkin tidak sebanyak yang di Ummul Qura ya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini ada petanya juga. Barusan ada lagi. Ada peta juga. Jadi di sini juga ada peta-petanya gitu. Kita lihat yang Ummul Qura. Tuh. Kurang lebih sama sih ya peta-petanya tuh. Jadi bukan perbedaannya, bukan karena petanya ya, tapi mungkin lebih ke tulisannya saja, lebih ke bahasanya. Kalau yang Ummul Qura lebih banyak berarti lebih gamblang ya.
Kemudian di sini ada bonus CD-nya ya, CD interaktif. Selebihnya sih mungkin tidak terlalu berbeda ya. Kita lihat halamannya. Ini ada 864 halaman yang Ummul Qura. Kita lihat yang Darul Haq. Yang Darul Haq ada 732 halaman, berarti bedanya kurang lebih 100-an halaman ya. Kemudian secara keseluruhan sih mungkin nggak terlalu jauh berbeda ya. Untuk harga yang Ummul Qura ini lebih mahal, karena salah satunya ada mungkin karena ada CD ya, walaupun di situ dikatakan gratis ataupun bonus, tapi tetap aja itu sudah dihitung oleh tim dari penerbitnya ya. Dikatakan gratis, tapi sebenarnya itu sudah dihitung ke dalam harga sendiri sebenarnya. Kalau yang Darul Haq ini tidak ada bonusnya, jadi harganya lebih murah. Kemudian dari sisi kertas, sama sebenarnya kualitas kertasnya HVS. Cuma beda lembarnya saja ya, lebih banyak yang Ummul Qura, jadi harganya lebih mahal. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan, karena perbedaannya hanya sedikit. Kalau buku-buku yang judulnya sama, kemudian penulisnya sama, hanya berbeda penerbitnya saja. Adapun yang paling laris, itu yang lebih mahal. Yang ini ya, mungkin mereka tertarik dengan karena lebih tebal, kemungkinan besar lebih rinci penjelasannya, dan juga ada CD-nya ya. Yang ini juga sebenarnya banyak yang beli, tapi tidak sebanyak yang Ummul Qura ya. Yang ini mungkin karena lebih murah. Itu kalau teman-teman sebenarnya sih yang Darul Haq juga sudah cukup ya. Sebetulnya bagi teman-teman yang budgetnya masih terbatas, bisa memilih yang Darul Haq. Tapi kalau mau yang lebih lengkap, ada CD dan lain-lainnya, ya saya sarankan yang Ummul Qura ya. Itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau masih ada yang ragu, boleh silakan di komentar lagi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman mungkin bisa merujuk ke review buku masing-masing ya. Kalau nggak salah ini dua-duanya sudah pernah saya review. Nanti saya cantumkan di ending video ya, di terakhir. Atau mungkin saya cantumkan juga linknya di atas ya, selama video ini berlangsung. Bagi teman-teman yang berminat, seperti biasa, teman-teman silakan order melalui WhatsApp di 087-870-173-490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.